Selanjutnya, bahwa jatuh ma'amilu hadirah, manusia semua akan mendapati apa yang telah dia kerjakan. Semuanya tertulis. Iya. Ma'amilu, apapun perbuatannya. Mungkin kita mengira yang namanya amalan itu sholat, puasa, haji, umrah. Ternyata amalan itu bukan cuma amalan tubuh. Ya, amalan tubuh, amalan lisan, bahkan amalan hati. Itu kan amalan kan? Mungkin kita sekarang menyangka yang akan diperlihatkan dan akan diminta pertanggungjawaban adalah amalan tubuh, seperti terkait dengan apa, kezaliman, mukul, mengambil hak orang, atau terkait dengan melihat yang diharapkan. Ya, ternyata tidak. Ya, amalan lisan juga, amalan lisan yang kita banyak melalaikannya. Allah mengingatkan ma'ayat itu miqaulin illa ladaihi rakibun atid. Setiap lafal yang terucap itu dicatat. Ya, di dekat itu ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Ini menunjukkan apa? Amalan lisan juga diperlihatkan. Begitu juga dengan amalan hati. Wah, ini yang tadi, amalan hati ini diperlihatkan. Tertulis juga itu amalan hati. Allah yang menjadikan malaikat bisa mendengar isi hati kita, mengetahui niatan kita. Iya, baru niat ini, baru niat. Makanya banyak-banyak niat kebaikan. Iya, niat berbuat begini, niat berwalidai, niat sedekah, niat menolong seseorang, itu sudah dicatat. Karena itu amalan hati. Ya, begitu juga dengan dosa hati, misalnya riya, ujub, su'ah, takabur, hasad, dengki, dendam, ini amalan-amalan hati. Ya, nah, itu yang dimaksud bahwa jaduma amilu hadirah. Semua yang kita amalkan, apakah amalan anggota tubuh kita, amalan lisan kita, bahkan amalan hati kita, ya, hadirah, semuanya tertulis di situ. Ya, berarti hendaknya kita berhati-hati di dunia ini, di dalam berbuat, ketika berbicara, ya, termasuk juga terkait dengan amalan hati kita, ketika punya niatan, ya, jangan sampai seseorang sembarangan dalam berniat. Iya, begitu juga kalau di dalam hatinya ada hasad, jangan dipiara, buang, lawan, singkirkan. Iya, dia harus berusaha. Kalau dia dapat di dalam hatinya ada riya, ya dia juga berusaha untuk melawannya. Karena kalau tidak, semua itu akan hadir di hari kiamat. Ya, di dalam buku catatan amalan dia. هذا صراط مستقيم.